bisa menjadi hairdo-nya Mbak Cindy, dia mau live nanti. Dia apa? Jadi langsung. Hai, ketemu lagi sama Mei dan Mamet. Ini bukan Cinta dan Rangga. Ini, nah, cinta, ini cinta dan Rangganya. Aku lucu kan? Sekarang kita lagi mau syuting di CNN Indonesia. Kita lihat aja nanti ya. Iya. Ikutin terus ya. Yeay. Mili dan Mamet ini adalah spin-off dari ADC Universe. Sebenarnya kita punya 4 lead karakter perempuan nih. Ada Cinta, Maura, Mili, dan Carmen. Sekarang yang diambil adalah, yang dibikin spin-off adalah kisahnya Mili. Karena Mili telah menikah sama Mamet, jadi judulnya Mili dan Mamet. Apa yang kita lakukan di sini, itu kita menggambarkan bagaimana kehidupannya Mili dan Mamet, sehari-hari, bagaimana mereka merawat anak, terus apa keinginan terpendam mereka masing-masing. Pastinya di ADC 2 kemarin itu menyisakan banyak pertanyaan seperti kenapa saya bisa mendapatkan dia? Tuh. Kok mau? Kok mau? Mukanya biasa aja. Enggak, aku cuma yang yes. Tidak, lo, mukanya tuh gitu loh. Kayak ya. Ya, gitu. Nah, itu akan dijelaskan di malam ini. Pertama aja gue udah bisa lihat bahwa chemistry mereka betul jalan. Yakinkan, apalagi yang pas kedua, nonton yang kedua emang udah pas banget dibikin spin-off Mili dan Mamet. Rama tuh siapa sebenarnya? Rama itu dekat sama siapa? Dekat sama Mili sebetulnya. Oh, dekat sama Mili. Actually dia tuh ex-nya. Kalau aku pas lagi step sebagai buruh pabrik. Ini pabriknya apa Mamet sama Bu Mili? Bukan, pabrik milik papahnya Mili. Iya, papahnya Mili. Waktu kita tertawa ditonton. Terus kamu menurut kamu lucu enggak? Lucu lah. Oh. Sebelum Mili kejedot terus Mili Mamet. Kalau mau temenan gitu kayak kita enggak serem gitu. Ini Mili Dramat akan tayang tanggal 20 Desember 2019. Thank you banget semuanya, Mas Lia, Denis, dan juga sukses untuk filmnya nanti ya, bisa jadi pilihan buat akhir tahun juga.